Ini kegiatan yang diinisiasi oleh Tagana sendiri. Bakti sosial ini agar kegiatan Jambore ini tidak hanya bermanfaat untuk kalangan Tagana sendiri dalam rangka mengasah skill yang mereka sudah peroleh atau dasarkan pengalaman yang ada, tetapi juga bisa bermanfaat ke masyarakat yang memang menjadi wilayah tuan rumah dari kegiatan Jambore ini. Nah, termasuk Panti Sosial Tresna Werda Pasuruan ini menjadi salah satu pilihan dari teman-teman Tagana untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi panti ini. Dan saya melihat langsung ternyata Tagana sudah beraktivitas ikut mengecat sebagian fondasi bangunan. Ya, saya kira ini satu kegiatan yang sudah tentu mudah-mudahan bermanfaat untuk panti ya. Dan ini kan sebetulnya bagian dari sensitisasi Tagana, ya, bahwa dalam kesiapsiagaan itu sangat penting memperhatikan kelompok rentan. Kita selalu mengingatkan, pertama dan utama ketika ada bencana terjadi, evakuasi itu harus dilakukan pada kelompok rentan. Salah satunya adalah lanjut usia. Pasti waktu bencana terjadi, sensitivitas kita teruji dengan hadir di tengah-tengah panti seperti ini. Kita menjadi ingat bahwa lansia menjadi salah satu sasaran yang harus segera diselamatkan. Karena mereka tidak ada daya, tidak ada upaya selain daripada lingkungan yang membantu. Lingkungan yang terdepan yang membantu ini adalah para relawan kemanusiaan, yaitu Taruna Siaga Bencana.